Sukacitanya Majlis mempersilakan dan menyerahkan kepada Yang Mulia Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Falitafadhal. Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala darbihi ila yamiddin. Wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Terima kasih kepada pengurus majlis yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Senior saya selama belajar di Al-Azhar University, Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin. Bila sesuatu itu keluar daripada sumbernya, maka kita tidak hairan. Sebagai seorang pencinta ilmu, pencinta ulama yang menghabiskan waktunya untuk mengkaji dan mendalami ilmu, untuk mengadakan majelis-majelis seumpama ini, yang ianya tidak lain dan tidak bukan adalah yang saya kasihi adalah Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin. Beliau abang senior dekat Al-Azhar University dulu. Jadi tidaklah mengherankan kalau apa yang dilakukan itu hasil daripada ilmu yang dikaji oleh beliau. Semoga diberi sehat walafiat selalu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, dijadikan oleh Allah sebagai seseorang yang banyak memberi manfaat, bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada umat manusia secara umumnya. Diberkati keluarganya dan diberkati pekerjaannya, diberkati zuriyahnya. Amin, amin, amin. Wakil-wakil daripada Majelis Agama Islam Negeri Sabah, Al-Fadhil Datuk Malai Ali bin Malai Alam Ahmad, jazakumullah khair pun, Masya Allah, seringkali berjumpa. Dan kalau datang ke Kuala Lumpur, menyempatkan singgah bersama dengan Dato' Arifin, jazakumullah khair. Semoga diberikan kekuatan dan istiqamah dalam memimpin Majelis Agama Islam Sabah dan sentiasa menampilkan keindahan Islam insyaAllah ya Rabbal Alamin. Wakil daripada Jabatan Agama atau daripada JAKIM dan juga Majelis Daerah Membakut Tuan Ibrahim, dan juga Daif-daif kehormat Tuan Haji Ramlan dan beberapa yang tak dapat saya sebut nama, wakil daripada Baitul Mal, tanpa mengurangkan rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka. Saya datang ditemani oleh abang saya yang ia sekaligus mewakili abah saya rahmatullah alaih, untuk datang menemani saya untuk memberikan satu sokongan kepada aktiviti yang sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada peninggalan Rasulullah, yaitu aktiviti dakwah dan menyampaikan ilmu Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Salim Al-Hamid, dan juga rombongan bersama dengan saya daripada Kuala Lumpur, dan mudah-mudahan kehadiran beliau dan kita semua adalah menjadi sebab silaturahim antara kita untuk dapat mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, apa yang menjadi satu kebanggaan bagi seseorang itu di dunia dan juga di akhirat
kalau menjadi kekasih kepada Allah. Menjadi kekasih kepada Allah itu menjadi satu impian setiap orang yang beriman. Mungkin saja seseorang itu dalam hidupnya ingin mengasihi dan dikasihi. Tetapi bila ia dikasihi oleh Allah dan mengasihi kepada Allah, maka dia adalah orang yang bertuah. Karena untuk mendapat kasih sayang daripada manusia, belum tentu mendapat kasih dari Allah. Bila dikasihi oleh manusia, belum tentu dikasihi oleh Allah. Tetapi kalau seseorang itu mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah, semua manusia baik mengasihi atau tidak, maka tak ada guna. Yang penting adalah mendapat kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di dalam Quran dan juga di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kasihnya Allah, dan kita diminta untuk mengasihi Allah. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba yang mulia karena dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallaw, kalau kamu tidak mau patuh taat kepada Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan pilih orang lain. Allah akan datangkan kelompok lain. Sifat kelompok yang akan didatangkan oleh Allah sebagai ganti kelompok yang tak mau taat pada Allah, sifatnya yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbunah, dan mereka cinta Allah. Jadi ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang mulia, tapi sifatnya itu dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan mencintai kepada Allah. Kata seorang arif mengatakan, inni a'udhu birlahi an akuna habiban ghaira mahbub. Saya ini berlindung untuk menjadi pencinta yang tidak dicinta. Macam orang bertepuk sebelah tangan. Kalau kita mencintai tidak dibalas dengan cinta, maka rugi orang itu. Dan tidak elok kalau seseorang itu cintanya tidak dibalas dengan cinta. Kita ini berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingan kepada mana-mana cinta dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kecintaan kepada selain Allah, bila didasari cinta kepada Allah, ianya akan menjadi ibadah cinta kepada Allah walaupun kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ini Allah berbicara tentang orang-orang yang terpilih di sisi Allah, sifatnya adalah dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, anugerahkan kepada saya cinta kepada Engkau dan cinta orang yang cinta kepada Engkau dan cinta perbuatan untuk mendapatkan cinta daripada Engkau. Ada tiga: cinta Allah, cinta orang yang cinta Allah, cinta amal untuk mendapatkan cintanya Allah. Jadi puncanya itu adalah cinta kepada Allah, walaupun cinta kepada hamba-hambanya Allah, cinta kepada orang saleh, cinta kepada ibadah, semua itu bahagian daripada untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, meraih cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadiah teragung diberikan oleh Allah kepada hamba, dan juga menjadi impian kepada para anbiya untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis hari ini di daerah Membakut ini bersama dengan masyarakat di Membakut ini, sama-sama kita ingin mendapatkan
tips bagaimana menjadi orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak ada lagi yang lebih indah dalam hidup ini melainkan cinta Allah dan dicintai oleh Allah. Apakah yang menjadikan seseorang itu mendapat cinta dari Allah dan dicintai oleh Allah? Yang pertama, kasratu zikrillahi ta'ala, memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahagian daripada wasilah untuk mendapatkan cinta dari Allah. Seorang itu kalau cinta kepada anaknya, tidak mungkin dia akan melakukan kemudharatan atau menyakiti kepada anaknya. Suami atau istri yang saling mencintai tiada mungkin akan menyakiti satu dengan yang lain, karena dasar cinta itu buahnya adalah ihsan daripada yang mencintai kepada yang dicinta. Adapun ihsan daripada Allah yang mencintai kepada hambanya adalah tiada lain dan tidak bukan adalah syurga yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dicintai oleh Allah. Dan kita ingin mendapatkan itu semua. Yang pertama adalah kasratu zikrillahi ta'ala, memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dikisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Rab, apa tanda orang itu dicintai oleh engkau?" Allah menjawab kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri fa'lam anni uhibbu anni ahbabtuhu wa adintu lah." Wahai Musa, kalau kamu nampak orang banyak menyebut nama aku, ketahuilah kalau aku sayang kepada dia dan aku izinkan kepada dia, yakni melakukan kebaikan. Yang pertama, seseorang yang dikategorikan orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah yang memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ahli ibadah salat, walaupun dia ahli puasa, walaupun dia suka bersedekah, jangan diketepikan zikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah akan menghiasi salat kita. Zikir kepada Allah akan menghiasi puasa kita. Zikir kepada Allah akan menghiasi zakat kita. Zikir kepada Allah akan menenangkan hati dan jiwa kita. Baginda Rasulullah ditanya, ayyul musallina afdal, wahai Rasulullah, orang salat ini siapa yang terbaik? Katanya, aktsaruhum lillahi dzikra, orang salat yang terbaik adalah yang banyak berzikir. Wa ayyus shaimina afdal, qala aktsaruhum lillahi dzikra, puasa siapa yang terbaik? Puasa orang yang banyak berzikir. Orang beribadah, orang bersedekah, mana yang terbaik? Orang bersedekah yang banyak berzikir. Setiap disebut siapa saja yang ahli dalam ibadah, siapa yang terbaik di antara mereka? Dijawab oleh Nabi, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Mau sebagai seorang pekerja, mau sebagai seorang pegawai, mau sebagai seorang dekan, mahu sebagai seorang cikgu, mahu sebagai seorang pensyarah, mahu sebagai seorang ustaz, mahu sebagai seorang imam, mahu sebagai seorang syekh dan tuan guru, yang terbaik di sisi Allah, yang termulia di sisi Allah, yang paling banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ketipikan zikir walaupun Anda banyak beribadah yang lainnya. Zikir itu siraman rohani. Umpama makanan menjadi vitamin kepada tubuh badan, zikir itu vitamin kepada hati dan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang ini orang berhadapan dengan situasi stres, dengan macam-macam dugaan yang dilalui dalam hidup ini, baik dalam masalah kerja, keluarga, dan
Kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dan juga di luar yang menyebabkan seorang gundah gulana tidak tentram, tidur tak lena, bekerja tak tenang, berkeluarga tidak ada kebahagiaan, hatinya kosong, jiwanya kosong, tidak ditenangkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, datang seseorang kepada baginda Rasulullah dalam keadaan marah dan mukanya merah. Kata baginda Rasulullah, saya tahu satu kalimat kalau diucapkan oleh orang yang marah akan hilanglah marahnya. A'udhu bi kalimatillahi tamman min syarri ma khalaq atau a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Dengan kalimat itu, emosi marah akan menjadi reda. Datang seseorang, dinampak mukanya itu stres, mukanya murung karena banyak masalah yang dilalui dalam hidup. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu dalam keadaan murung? Katanya Rasulullah, hutang terlalu banyak. Kata baginda Rasulullah, mahukah kamu aku ajarkan satu kalimat yang kalau kamu baca, Allah akan bantu kamu selesaikan kamu punya hutang. Dan apa itu wahai Rasulullah? Pagi dan petang baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, ku berlindung kepada engkau minal hammi wal hazan. Alham, stres kata sesuatu yang akan berlaku. Alhazan, stres kata sesuatu yang sudah berlaku. Musibah yang sudah menimpa, kehilangan kawan, kehilangan kerja, apapun bentuk musibah yang sudah berlaku, itu namanya hazan. Jadi kita sedih atas apa yang berlaku. Adapun ham, stres, sedih atas sesuatu yang akan berlaku. Seseorang berhadapan dengan satu keadaan penyakit, mungkin ini kamu lama-lama akan terkena penyakit ini dan itu. Belum kena, tapi detect akan kena, maka dia pun sudah sedih walaupun belum kena, sesuatu belum berlaku. Itu namanya alham. Ya subhanallah, kalimat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku berlindung kepada engkau daripada ham dan juga hazan, menjadi sebab terangkatnya masalah kesedihan atas musibah yang sudah dan yang akan. Dengan apa? Dzikrullah, dengan doa. Wa minal 'ajzi, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan penakut, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada kalah dengan hutang atau banyak hutang. Lelaki itu mengamalkan pagi dan petang doa tersebut, tidak berlalu beberapa waktu kecuali Allah bantu selesaikan dia urusan hutang piutangnya dan diangkat kesusahannya, tidak lagi nampak murung pada mukanya. Dengan apa? Zikrullah. Barang siapa yang ingin meraih cintanya Allah, hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, untuk seseorang mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan, diperintahkan untuk mencintai kepada Allah disebabkan oleh karena Allah yang memberi kepada kita segala nikmat. Apa saja nikmat yang kita ada datangnya daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu ada datangnya daripada Allah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Ya Allah, apa saja nikmat yang aku ada dan apa saja nikmat yang ada pada manusia, semua datang daripada engkau. Tenaga yang kita ada, Allah yang kasih. Mata dengan adanya penglihatan, Allah yang kasih. Telinga dengan adanya pendengaran, Allah yang kasih. Oksigen untuk kita bernafas, Allah yang kasih. Keluarga pasangan yang ada, Allah yang kasih. Duit dan untuk kita makan dan beli segala keperluan, Allah yang kasih. Dan segala apa yang kita nikmati dalam hidup ini,
tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda di mana manusia diingatkan supaya ingat dan cinta kepada Allah dengan mengingati nikmatnya Allah. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Dia yang memberi nikmat kepada kamu. Jangan lupa kepada Allah atas nikmat yang diberi. Pangkat nikmat, ilmu nikmat, harta nikmat, keluarga nikmat, rumah nikmat, transport nikmat, teman nikmat, jiran nikmat, segala apa yang kita ada adalah nikmat daripada Allah yang kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur akan menambahkan keberkatan pada nikmat. Ulama mengatakan bahwasanya asyukru qaidun lil maujud wa saydun lil mafqud. Syukur itu mengikat nikmat yang ada dan menjadi umpan kepada nikmat yang belum ada. Syukur itu pengikat kepada nikmat yang ada dan umpan kepada nikmat yang belum ada. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tuhanmu mengisytiharkan, Tuhanmu memberitahukan, kalau kamu bersyukur maka kamu akan ditambahkan nikmat. Bukan dikekalkan nikmat, ditambahkan. Kalau ditambah, yang ada kekal, yang belum diberi, itu ditambah namanya. Oleh sebab itu nikmat yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kekal dengan nikmat itu dan ditambah yang belum, sikapi dengan syukur. Tapi sebaliknya, bila nikmat yang diberi tidak disyukuri kepada Allah, boleh-boleh saja bila-bila masa akan diambil nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan orang yang diberi nikmat oleh Allah namun tidak bersyukur kepada Allah. Seorang diberi nikmat tanaman, kebun, pertanian, ada pokok korma, ada anggur. Kedua-dua tanaman ini berbuah dengan lebatnya. Di antara pokok korma dan anggur ada tanaman-tanaman biji-bijian yang lain, sehingga kebun yang sekian luasnya luar biasa dengan buah korma, anggur dan biji-bijian menyebabkan tuan empunya kebun tadi melihat nilai kuantiti daripada harta tersebut, lupa kepada yang memberi nikmat kepadanya, lupa kepada yang menghidupkan tanaman daripada tanah, lupa kepada yang menciptakan bibit untuk tanah itu berbuah anggur dan juga korma dan buah-buahan yang lainnya. Afara'aytum ma tahruzun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Adakah kamu itu yang membuahkan tumbuh-tumbuhan yang kamu tanam? Petani itu kalau menanam kelapa sawit ke atau apa saja, adakah itu apa namanya yang menanam nanti tumbuh banyak ya kelapanya? Dia berkata begitu kan? Dia hanya letak benih saja. Yang buat kerja untuk buah tanaman dengan kelapa sawitnya, dengan kormanya, dengan macam-macam buahan, dengan durian musangkingnya, Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Manusia hanya letak dan siram. Tapi dia tak boleh tentukan rasa. Dia tak boleh tentukan bilangan. Dia tak boleh tentukan warna. Allah Subhanahu wa taala mencipta segala-galanya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Wa la irudditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Lelaki tadi masuk ke kebunnya. Dia mengatakan, harta aku tak akan habis. Tanaman aku tak akan binasa. Aku akan menjadi orang yang kaya raya. Wahuwa zalimul nafsih. Zalim pada diri sendiri, lupa. Ya fulan, bukan kamu yang kasih hidup itu korma. Ya fulan, bukan kamu yang hidupkan itu anggur. Bukan kamu yang cipta, kamu letak saja dan siram. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kormanya, anggurnya, tanamannya satu buah pun tak boleh untuk merasai. Ketika itu berlaku kepadanya, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andailah saya dulu bersyukur, andailah saya dulu tak kufur, andailah dulu saya ingat kepada Allah. Setelah dihukum, setelah binasa, setelah kehilangan segala-galanya, sebelum terlambat hendaklah bertaubat. Yang kedua, seseorang untuk meraih rahmat atau meraih kasih daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, syukur nikmat, pengikat kepada nikmat yang ada dan menjadi umpan kepada nikmat yang belum ada. Yang ketiga, untuk seseorang itu meraih cinta dari Allah adalah menjaga solat lima waktu, dilengkapkan dengan solat sebelum dan juga setelah qabliyah atau ba'diyah. Apa hubungan solat dengan kasih dan cintanya Allah? Karena di antara seluruh amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang menjadi keutamaan adalah solat. Di antara seluruh ibadah yang menjadi kayu ukur kepada ibadah-ibadah yang lainnya adalah salatnya dulu. Kayu ukur salat akan menjadi sebab amal ibadah yang lain diterima. Puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, zikirnya. Tapi kalau salatnya diabaikan, kalau salatnya ditinggalkan, akan menjejaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya walaupun dilakukan juga. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Pertama yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat, dan tak seorang pun daripada kita yang terlepas daripada hari tersebut. Pertama yang akan disoal di hari kiamat, pertama yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, as-salah, salat. Jika salatnya lepas, yang lainnya mudah untuk lepas. Jika salatnya gagal, maka yang lainnya boleh terjejas. Salat dinamakan salat daripada kata silah, penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Yang mendirikan salat, dia menyambung tali dengan Allah. Yang memutuskan salat atau yang mengabaikan salat, memutuskan talinya untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si bulan jaga salat dan juga salat malam, tapi kalau pagi dia mencuri. Dia salat, tapi kalau pagi dia mencuri. Kata baginda Rasulullah, satanhahu salatuh. Salatnya akan cegah dirinya daripada perbuatan mencuri. Jika salat dilakukan dengan betul, jika salat dijaga dengan betul, salatnya akan menjadi pendinding kepada diri orang itu daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beza antara orang yang salat dengan orang tidak salat dalam melakukan maksiat. Orang yang salat bila melakukan maksiat akan segera dia insaf. Orang yang salat bila melakukan hal yang mungkar akan segera dia bertaubat. Sementara orang yang tak salat, kalau melakukan hal yang maksiat, dia seronok dengan maksiatnya. Dia tidak insaf, dia bangga dengan maksiatnya. Tapi orang yang salat, lama-lama pada akhirnya salat yang ditunaikan dengan benar pasti akan mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu dapat mencegah seorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala
Yang ketiga adalah orang yang menjaga sholatnya. Baik itu sholat fardu yang utama dilengkapi dengan sholat qabliyah dan ba'diyah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yaduhu allati yabtishu biha wa rajuluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'u'idannah. Orang yang dia menjaga salat lima waktu dilengkapkan dengan salat qabliyah dan ba'diyah, maka saya anugerahkan kepadanya cinta daripada saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya cinta kepada dia, saya adalah pendengarannya, saya adalah penglihatannya, saya adalah tangannya, saya adalah kakinya. Kalau dia minta kepada saya penuhi. Kalau dia berlindung kepada saya lindungi. Apa maksud Allah berfirman saya pendengarannya? Ya, orang yang menjaga sholat lima waktu dan juga dengan dilengkapkan dengan sholat qabliyah dan ba'diyah, dia akan jaga pendengarannya kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah, itulah yang dia akan dengar. Hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, dia akan tutup telinganya. Demikian pada pandangannya, demikian pada tangannya, sehingga anggota badannya tidak digunakan kecuali di tempat yang disukai oleh Allah, karena dia adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk kita mendapatkan kasih dan cinta daripada Allah, salat lima waktu dilengkapkan dengan sholat qabliyah dan ba'diyah. Hadirin dan hadirat, dalam kita menjaga sholat ini, mestilah dilihat kesan daripada sholat itu daripada pergaulan kita keseharian. Tidak mungkin seseorang akan menjaga hubungannya dengan Allah melalui sholat, lalu tidak menjaga hubungannya dengan keluarganya, lalu tidak menjaga hubungannya pada pekerjaannya, lalu tidak menjaga hubungannya dengan jirannya. Barang siapa yang baik hubungannya dengan Allah, pasti dia baik hubungannya dengan semua makhluknya Allah. Dan orang yang dia sempurna mesra dengan Allah melalui salat, pastinya dia akan aman dan mesra dengan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dijadikan sembahyang itu sebagai tiang agama, karena dengan tiang ini semuanya akan tegak. Ini bumbung yang ada di pada kita sekarang ini tidak akan tegak seperti ini kalau bukan karena tiangnya. Perumpamaan ibadah salat dengan perbuatan-perbuatan yang lain umpama bumbung ini dengan tiang. Dengan adanya tiang, semua amal akan menjadi tegak. Dengan tiadanya tiang, semua amalan akan menjadi runtuh. Tunaikan tiang agama salat, maka segala amalan perbuatan kita akan diridhai oleh Allah dan akan terhenti daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang keempat, untuk kita mendapatkan kasih dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengasihi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pintu utama untuk kenal kepada Allah adalah Rasulullah. Wasilah untuk mendapatkan segala pemberian daripada Allah melalui Rasulullah. Dan segala apa kebaikan yang disimpan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat serta di syurga adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah dijadikan tolak ukur dan kayu ukur bagi seseorang dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau kamu suka sayang kepada Allah, ikut aku, yakni Rasulullah, maka Allah akan sayang kepada kamu. Mana-mana orang dalam ibadahnya kalau tidak mengikuti Rasulullah, maka tiada akan mendapatkan la pahala dari Allah,
wala perhatian dari Allah, wala apa-apa juga pemberian daripada Allah, melainkan kalau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab yang demikian, ikutnya seseorang kepada baginda Rasulullah tidak mungkin dan tidak dapat diraih kecuali dengan mengenali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita mengenali Rasulullah? Berselawat kepadanya? Ya. Membaca sirahnya juga lebih tepat. Mengkaji mendalami akhlaknya itu adalah lebih tepat. Agar supaya kenalnya kita kepada Rasulullah bukan sekedar kenal nama, tapi kenal sejarah. Bagaimana kita akan kenal kepada Allah kalau kita tidak mengenal kepada sejarahnya Rasulullah yang membimbing kita untuk kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meletakkan silibus untuk dijadikan panduan bagi umatnya supaya mengajarkan anak-anak cinta Nabi. Alimu awladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu tiga hal. Yang pertama, cinta Nabi kamu, cinta ahli keluarga nabinya, dan qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat, kenapa dalam hadis ini dikatakan Quran nomor tiga? Cinta Nabi, cinta keluarganya, kemudian Quran. Bukankah Quran itu firmannya Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah Quran panduan kepada umat sepanjang zaman? Dan itulah pedoman yang menjadikan Nabi berjaya dalam mendidik umat dan mendidik masyarakat. Kenapa diletakkan di nomor tiga, bukan nomor satu? Agar supaya kita mengenali Al-Quran melalui orang-orang yang ahli dalam Al-Quranul Karim. Bukan merendahkan kedudukan Al-Quran, tapi supaya kita tahu Quran melalui orang-orang yang tahu cara mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka dituntunlah oleh Allah Nabi, cinta Nabi, cinta keluarganya, dan Al-Quranul Karim. Oh, agar supaya kita dapat mengenali Al-Quran melalui orang-orang yang layak untuk diambil ilmu Al-Quran daripadanya. Seorang sahabat Nabi bernama Mu'ad dan Mu'awid, umurnya belasan tahun, ikut dalam peperangan Badar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian berada di samping Abdurrahman bin Auf. Musuh sedang berada di hadapan, kaum muslimin berada di sini dan sedang menunggu arahan untuk memulai peperangan itu. Abdurrahman bin Auf tengok sebelah kanan budak kecil, tengok sebelah kiri budak kecil. Dalam hatinya dia kata, andailah sebelah kanan dan kiri ini orang dewasa, sehingga saya boleh tertolong dengan kedua-duanya bila berlaku peperangan. Tapi karena dua orang sebelah kanan dan kiri budak-budak, terpaksa saya yang jaga dua ini. Kata Abdurrahman ibn Auf. Mu'ad panggil kepada Abdurrahman. Ya Am, Pak Cik, kamu tahu tidak di antara musuh itu siapa yang namanya Abu Jahal? Abdurrahman ibn Auf merasa hairan budak ini tanya tentang Abu Jahal. Katanya, kenapa kamu tanya tentang dia? Kata Mu'ad mengatakan, kamu jangan kuat-kuat bicara, nanti Mu'awid saudara saya dengar dulu, dia dulu yang pergi sebelum saya. Karena hari ini saya berjanji, kalau bukan dia, saya yang gugur dalam peperangan ini. Abdurrahman bin Auf tanya, kenapa kamu cari dia? Sebab saya mendengar dia menyakiti kepada Rasulullah. Kata Abdurrahman mengatakan, nanti kalau saya nampak, saya beritahu. Tak lama daripada itu, Mu'awid panggil dengan soalan yang sama. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau tadinya saya merasa menjaga kedua anak ini, hari ini saya merasa dia yang jaga saya. Sebab yang dicari adalah musuh ketat Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, orang yang kuat, besar tubuh badannya, ahli dalam berperang. Yang dicari, yang mencari kepadanya dua anak remaja. Kira-kira dua anak ini belajar daripada mana?
apa yang membangkitkan semangat dia untuk membela Rasulullah? Kalau bukan orang tuanya mendidik kepada kedua anak itu tentang Rasulullah, sehingga bangkit semangat di hati anak-anak pembelaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita punya zaman sekarang ini, kita dihadapkan dengan cabaran pembentukan syakhsiyah kepada anak-anak melalui handphone, melalui aplikasi, melalui program-program yang ada, baik itu di televisi ataupun di alat-alat di internet yang ianya adalah lebih kepada hiburan yang tak berfaedah berbandingkan kepada hal-hal yang boleh membangun kepribadian generasi. Anak kita hari ini akan menjadi sesuatu di masa akan datang. Tergantung dididik dengan apa kita punya anak, itulah masa depan mereka nanti. Perbetulkan cara mendidik anak hari ini, karena mereka akan menjadi seseorang di masa akan datang. Yang keempat, untuk mendapatkan cinta daripada Allah adalah cinta kepada Nabi, mengenali kepada Nabi. Kunna nu'allimu abna'ana syirata nabiyina kama nu'allimuhum al-Qur'an. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang sirah Nabi kami, seperti mana kami mengajarkan kepada mereka satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Kita mengajarkan anak surat itu tajwidnya, makhraj hurufnya, tarannumnya, sebutannya. Macam itu juga para sahabat itu mendidik anak-anaknya kenal kepada Nabi tentang segala-galanya, tentang akhlaknya, tentang wajahnya, tentang perbuatannya, hatta tentang selera makannya. Ada seorang cucu Nabi namanya Hasan dan juga satu orang lagi pergi jumpa dengan seorang yang suka masak-masakan untuk Nabi. Katanya, masaklah untuk kami masakan yang kamu dahulu masak untuk Rasulullah. Nabi sudah wafat, ini budak-budak pergi ke tukang masak. Dahulu kamu masak untuk Nabi, sekarang ini masakan untuk saya sebiji macam mana kamu dahulu masak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin masak, ingin makan makanan yang dimakan oleh baginda Rasulullah. Anak terdidik di rumah untuk mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, harta tidak lebih berharga daripada anak. Kedudukan tidak lebih berharga daripada anak. Yang akan membawa nama baik kita, anak kita. Yang akan menjaga marwah kita, anak kita. Yang akan menjadikan baik dan tidaknya nama baik keluarga, anak kita. Dan anak kita itu bukan hanya anak yang kita lahirkan, tapi anak kita adalah anak yang akan dilahirkan juga oleh anak kita. Karena mereka itu akan mendidik kepada anaknya dengan cara kita mendidik kepada mereka. Perbetulkan cara mendidik anak hari ini supaya mereka dapat mendidik anaknya di masa akan datang sesuai dengan cara yang dididik oleh kita pada hari ini. Keempat, untuk kita mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada Nabi dan mengikuti, mengkaji, menghayati sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Mu'adz dan Mu'awwidz setelah perang itu berlaku, nampak Abu Jahal, kata Abdurrahman bin Auf, inilah orang yang kamu cari. Keduanya meluncur kepada Abu Jahal, umpama seekor harimau yang sedang memangsa kepada mangsanya, satu daripada kanan, satu daripada kiri. Gugurlah Abu Jahal jatuh ke tanah karena dua anak muda bernama Mu'adz dan Mu'awwidz. Keduanya setelah berjaya menjatuhkan Abu Jahal daripada kudanya, berlari menuju kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berjaya untuk jatuhkan musuhmu. Yakni yang dicari itu perhatiannya Nabi. Seakan-akan berperang hanya untuk mengalahkan, menjatuhkan orang yang menyakiti Nabi. Pembelaannya kepada Nabi, cintanya kepada Nabi. Kata baginda Rasulullah, Mu'adz dan Mu'awwidz mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu yang jatuhkan dia. Kata Mu'awwidz, saya dulu ya Rasulullah, berebut nak beritahu kepada Nabi, ingin mencari perhatian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak-anak kita hari ini? Apa yang mereka minta kepada kita untuk memerhati kepada mereka? Idan, perhatikanlah generasi akan datang dengan kita memerhati anak-anak kita pada saat ini. Didiklah mereka seperti diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, yang kelima. Untuk kita mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala adalah
dengan bertaubat kepada Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah suka dan cinta kepada orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Taubat ini adalah hadiah dari Allah kepada orang yang berdosa. Taubat ini adalah peluang daripada Allah kepada orang yang bersalah, sehingga tidak diperbolehkan orang bersalah putus asa. Tidak dibenarkan orang yang berdosa kecewa. Tidak boleh orang yang melakukan sebanyak apapun dosa lalu dia tinggalkan untuk insaf dan bermuhasabah dengan meyakinkan dirinya tak guna. Dilarang kita berbuat begitu. Allah ini bukan hanya Tuhannya orang yang taat, tapi juga Tuhannya orang yang berdosa. Allah ini adalah Tuhan kepada semua makhluk yang taat dan yang tidak. Jadi orang yang taat kepada Allah hendaklah beribadah dengan menambahkan ketaatannya. Orang yang berdosa hendaklah beribadah kepada Allah dengan insaf dan bertaubatnya. Oleh sebab yang demikian, jangan sekali-kali kita memandang kepada orang yang berdosa dengan pandangan rendah dan hina. Jangan sekali-kali kita melihat kepada orang yang silap dengan memandang kepada mereka dengan pandangan ini orang layak masuk neraka. Neraka bukan kita punya, bro. Ini Tuhan punya kuasa. Dia bila berkehendak akan beri kepada sesiapa dengan kehendaknya untuk insaf. Katanya, janganlah kamu merendahkan orang lain karena kekurangannya. Boleh saja satu hari nanti Allah angkat kekurangan orang itu dan diberikan kepada kamu. Hati-hati daripada merendahkan orang karena kekurangan. Boleh jadi orang itu diberi insaf oleh Allah dan bertaubat, kekurangannya diserahkan kepada orang yang menghina. Wal'iyadu billah. Demikian dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. At-ta'ibu minan dhambi kaman la dhamba lahu. Orang yang bertaubat seakan-akan dia tak punya dosa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah berfirman dalam Quran bagaimana sikap Allah kepada orang yang berdosa. Ini kan kalau ini orang tua kalau ada anak nakal, biasanya bapak akan beritahu, ini anak engkau nih, begitu bapak kepada begitu kepada istrinya lah, ini anakmu nih. Istri pula mengatakan, ini anak engkau juga. Masing-masing saling melempar satu dengan yang lain. Coba kalau anaknya dapat 9A. Iya, anak bapak ini. Mak pun beritahu, ini anak mak. Jika anak itu pandai, masing-masing berebut ingin cari nama. Dan bila anak itu nakal, masing-masing lempar kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang nakal, kepada hambanya yang bermaksiat, tidak bersikap wahai hamba-hambaku yang nakal. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hatta kamu berdosa, hatta kamu bermaksiat, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar. Apa taubat yang benar? Taubat yang tidak menyebabkan kamu kembali lagi melakukan dosa. Itu taubat nasuha. Asal rabbukum an yukaffira ankum. Kalau kamu bertaubat, bukan hanya dosa kamu diampunkan, tapi dosa kamu digantikan dengan pahala. Mana ada orang berbuat baik kepada orang yang menyakiti kepada dia langsung diberi banyak? Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengampunkan dosa, tetapi menggantikan dosa yang diampunkan dengan pahala. Itu sikapnya kepada orang yang berdosa, apalagi kepada orang yang taat. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Hadirin hadirat, ini sikapnya Allah kepada orang berdosa. Untuk diberi ruang, dipanggilnya wahai orang-orang beriman. Tidak dipanggil, hai orang-orang yang kurang ajar, hai orang-orang yang banyak maksiat,
Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuhah, yang betul-betul, jangan kamu kembali lagi melakukan dosa. Kalau kamu bertaubat, akan dihapuskan dosa kamu, akan digantikan dengan pahala, akan dimasukkan syurga. Orang berdosa boleh masuk syurga, orang berdosa boleh diberi perhatian dengan pengampunan dosa oleh Allah kalau bertaubat. Tapi masalahnya kalau orang yang berdosa tidak mahu menghargai anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk dia insah dan bertaubat, rugi. Kenapa orang itu berpeluang mendapatkan ampun tak mau mengambil ampun? Kenapa orang itu berpeluang mendapatkan syurga tak mau menerima syurga? Kenapa dia berpeluang untuk mendapatkan, digantikan dosanya dengan pahala, namun dia tidak ambil perhatian? Tanda orang disayang oleh Allah yang kelima adalah orang yang dia bertaubat kepada Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada seorang Bani Israel sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada salah seorang ahli ibadah. Katanya, saya sudah bunuh 99 orang dan saya ingin bertaubat. Kata orang itu, tak ada pintu taubat kepada kamu. Kamu sudah bunuh banyak orang. Maka lelaki itu sudah geram kepada jawaban orang ini karena tidak menggembirakan. Dilengkapkan dia menjadi 100 orang. Silap jawab. Oleh sebab itu jangan menjawab kalau tidak tahu. Baik kata Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Daripada silap jawab, nanti kena padah. Dia datang kepada seorang alim. Katanya, saya sudah bunuh 100 orang dan saya ingin bertaubat. Jawabannya, siapa yang menghalang kamu untuk mendapatkan taubat? Siapa yang menghalang kamu untuk diterima taubat kamu oleh Allah? Tak ada siapa menghalang kamu untuk diterima taubatnya, tapi dengan satu syarat. Kamu tinggalkan negeri kamu sebelah sana, berpindahlah ke negeri sebelah sana, karena di negeri sebelah sana ada orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah. Duduk kamu dengan mereka, beribadahlah dengan mereka. Di perjalanan lelaki itu ingin berhijrah ke negeri sebelah kampung. Dan ini bagaimana peranan lingkungan ini sangat memainkan peranan kepada orang yang hidup dalam lingkungan tersebut. Ini mudah-mudahan membangkit, termasuk daerah yang membangun dengan kebaikan, insya Allah. Semua orangnya baik-baik dan mencipta suasana yang baik kepada mereka yang ada di wilayah daerah membangun dan juga menyebar ke wilayah-wilayah dan daerah-daerah yang lainnya. Amin. Sebutlah amin. Amin. Kata baginda Rasulullah, menceritakan tentang lelaki ini, kamu hijrah daripada negeri ini kepada negeri sebelah sana. Negeri yang dia duduk adalah negeri yang penuh orang-orang samseng, orang-orang jahat, orang-orang yang bermaksiat. Sehingga lelaki tadi menjadi pembunuh karena hidup di daerah yang banyak pembunuh, yang banyak melakukan perbuatan kejahatan. Maka terbentuklah perbuatan lelaki tadi karena lingkungannya tidak sehat. Sementara diperintahkan berhijrah ke sebelah sana karena di situ ada orang-orang yang saleh yang beribadah. Beribadahlah kamu dengan mereka di situ, kata orang alim itu. Apa sebabnya? Karena orang itu akan terbentuk akhlak dan perangainya melalui lingkungan yang dia hidup di sana. Bila lingkungan itu baik, maka terbentuklah karakter yang baik. Bila lingkungan itu rosak, akan terbentuklah karakter dan sikap yang juga rosak. Al-mar'u ibnu bi'atih, seseorang itu akan menjadi terbentuk dengan lingkungan yang dia hidup di dalamnya. Faktor utama kepada pembentukan syakhsiyah selain pendidikan adalah lingkungan. Lingkungan ini merangkumi kita punya rumah. Lingkungan ini melalui madrasah dan sekolah. Lingkungan ini adalah melalui qaryah dan juga daerah. Pastikan lingkungan itu sehat supaya pertumbuhan generasi dengan karakter yang juga sehat. Jika lingkungan itu rosak, maka generasi yang akan terbentuk pun juga sikap dan akhlaknya akan menjadi rosak, wal iyadzubillah. Pada hadis ini
Nabi berbicara tentang faktor pembentukan syakhsiyah baik atau tidak melalui lingkungan, daerah, wilayah. Setelah tentunya adalah pendidikan yang memainkan peranan penting dalam pembentukan syakhsiyah. Yang kelima, orang yang dia akan dapat sayang daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka bertaubat. An-nadamu taubatun, orang yang menyesal akan perbuatan, maka dia adalah golongan orang-orang yang bertaubat. Kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua orang tak terlepas daripada salah dan silap, sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Hadirin hadirat, orang berbuat salah itu wajar. Yang tidak wajar orang yang tidak mengaku salah. Lebih tidak wajar orang yang menganggap salahnya betul. Nah, itu problem. Tapi orang bersalah wajar karena manusia tak boleh lepas daripada salah. Hanya kewajaran orang bersalah ini akan lebih wajar kalau dia mengevaluasi dirinya untuk tidak terus melakukan kesalahan. Karena sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang memperbetulkan kesalahannya untuk tidak melakukan kesalahan sekali lagi. Dah tergelincir di satu tempat, jangan dua kali tergelincir. Wahakadah, di dalam kita menyikapi hubungan kita dengan Allah melalui ketergelinciran. Demikian tanda yang kelima, orang yang dikasihi dan disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berdosa kalau dia bertaubat. Hadap seorang bernama Al-Fudail bin Iyad. Saya rasa asatidah kenal dengan siapa Al-Fudail bin Iyad. Ahli hadis, ahli tasawuf, mahir dalam berbagai macam bidang ilmu. Fudail bin Iyad dahulunya perompak. Fudail Allah. Ini bukan saya suruh berhenti kan, tidak kan ya. Fudail bin Iyad dahulu seorang perompak. Fudail bin Iyad yang menghadang kafilah-kafilah di perjalanan untuk dirampas harta. Fudail bin Iyad suka kepada seorang perempuan dan ingin mendekatinya. Hingga satu malam dia panjat dinding rumah perempuan di waktu malam. Di saat dia panjat dan sampai ke atas dinding untuk turun ke bahagian dalam rumah perempuan yang dicintainya itu, terdengar bacaan ayat Al-Quran daripada dalam rumah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk insaf, untuk khusyuk, untuk takut pada Allah? Hadirin hadirat, Quran ini kalau didengar menepati hati untuk menerima, boleh merubah orang daripada yang paling teruk menjadi orang yang paling baik. Dia lebih dahsyat daripada umat perubahannya bila menepati hati yang bersedia untuk menerima makna yang tersimpan dalam Al-Quranul Karim. Fudail bin Iyad yang sedang ingin melakukan kesalahan waktu itu, Allah menghendaki hatinya terbuka dengan Al-Quranul Karim. Ketika ayat itu dibaca, bukankah sudah tiba waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk dan takut kepada Allah? Kata Fudail, ya Allah, sudah tiba waktunya, saya insaf, saya bertaubat. Tak jadi turun ke dinding sebelah rumah perempuan itu, keluar balik dalam keadaan hatinya yang tersentuh dengan ayat Al-Quran tadi, mengingati perbuatan-perbuatannya yang kejam dan jahat dahulu. Dalam keadaan sedih beliau berjalan melangkah di waktu malam, tak dapat tahu halat tujuh perjalanannya, sehingga nampak ada satu tempat macam rumah buruk. Mereka dia pun masuk ke dalam dan berbaring di situ, mengingati, menginsafi perbuatannya yang terdahulu daripada perbuatan-perbuatan yang salah dan juga mengambil hak orang lain.
dalam keadaan beliau sedih didengari ada orang yang datang mendekati kawasan tersebut dan rehat di situ. Tak lama daripada itu, kelompok kafilah ini rehat di tempat tersebut. Tak menyadari kalau di dalam rumah itu ada Fudail bin Iyad sedang sedih karena sentuhan ayat Al-Quran tadi. Kemudian ketua kafilah yang sedang rehat di kawasan itu mengatakan kepada yang lainnya, jom kita sambung perjalanan kita untuk meneruskan perjalanan. Kata salah seorang yang hadir dalam kafilah itu mengatakan, wahai ketua, jangan jalan malam-malam, karena setiap malam Fudail bin Iyad akan rompak kafilah yang jalan di laluannya. Fudail bin Iyad sedang berada di dalam rumah itu mendengar kata-kata lelaki tersebut tanpa disedari. Kata Fudail bin Iyad, Allah, ini Allah perdengarkan orang ini berbicara sementara dia tak tahu kalau Fudail bin Iyad ada di dalam. Ini Allah hantarkan orang ini berkata, menyebut nama saya, sehingga orang pun malam-malam mana jalan takut dengan saya. Tidaklah kata-kata ini dikatakan untuk diperdengarkan kepada saya, melainkan saya mesti menghindarkan diri dan bertaubat dan tidak lagi melakukan perbuatan mengambil hak orang lain. Daripada dalam dia berteriak, ya fulan, wahai kafilah, jalanlah kamu teruskan. Fudail bin Iyad sudah bertaubat, ambil lagi hak orang. Fudail bin Iyad menjadi alim disebabkan karena taubatnya kepada Allah. Jangan sekali-kali putus hubungan kepada Allah, dosa apapun yang Anda lakukan, sebanyak manapun silap yang dilakukan. Jangan sekali-kali kecewa kepada diri sendiri. Jangan sekali-kali putus asa. Jangan sekali-kali menutup pintu untuk kembali kepada Allah, karena pintu Allah tak pernah ditutup untuk orang yang mau kembali. Jangan pula kita yang menutupnya. Tanda orang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka bertaubat. Yang terakhir, tanda orang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyayangi orang lain. Tanda orang disayang oleh Allah, orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sebanyak mana Anda bermanfaat bagi orang, sebanyak itu kedudukan Anda disayang oleh Allah. Bila Anda ingin tahu sejauh mana Allah sayang kepada Anda, tengoklah perbuatan Anda dalam menyikapi orang lain pada manfaatnya dan mengelak daripada memudaratkan orang lain, menyakiti orang lain, menyebabkan sengsaranya orang lain. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, hatta kepada orang bukan Islam. Intinya adalah menjadi orang yang memberi manfaat kepada sesiapapun juga, selagi manfaat itu tidak membawa maksiat kepada Allah. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Amal yang paling disenangi oleh Allah, kamu menggembirakan orang lain. Mafhumnya adalah amal yang paling dibenci oleh Allah adalah kamu menyakiti orang lain. Kamu memudaratkan orang lain. Kamu mendatangkan musibah bagi orang lain. Jangankan kepada manusia, hatta kepada binatang pun juga. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia ahli ibadah, tapi dia punya seekor kucing diikat tak diberi makan. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Zalimnya bukan pada manusia, kepada binatang. Ya, jika tidak boleh memberi manfaat kepada binatang, janganlah bikin susah kepada binatang, apalagi kepada manusia. Wah, kata baginda Rasulullah, amal yang paling disenangi oleh Allah memasukkan rasa gembira kepada orang lain. Tarfa'an hukurbah, mengangkat kesusahan orang, membayarkan hutang orang yang tak mampu bayar hutang, mengangkat kelaparan yang melanda kepada orang lain. Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Saya berjalan dengan saudara saya yang ada keperluan dan hajat, saya tunaikan hajatnya, lebih saya senang perbuatan ini berbandingkan saya i'tikaf di masjid saya ini selama satu bulan. Etikah di masjid Nabi satu bulan tidak lebih afdal daripada kita membantu orang yang susah.
membantu orang yang susah lebih afdal daripada i'tikaf di Masjid Baginda Rasulullah selama satu bulan. Bukankah pahala itu 1000 kali ganda di Masjid Nabawi? Ya, tapi pahala membantu orang, mengangkat kesusahan orang, memberi manfaat kepada orang, ianya adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perhatikan hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak boleh memberi manfaat kepada mereka, jangan menyakiti kepada mereka. Kalau kita tidak mampu tolong kepada mereka, jangan susahkan kepada mereka. Perbuatan kita menjadi ukuran dan kayu ukur antara cinta Allah kepada kita melalui sikap kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. 6 hal ini adalah tips untuk kita meraih kasih dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, doa kita, rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh dengan barakah ini di daerah Membakut. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang memberikan suntikan semangat kepada hati dan jiwa untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala dengan 6 hal yang saya sebutkan sebentar tadi, yang dengannya menjadi wasilah untuk kita menjadi orang yang mengasihi kepada Allah dan dikasihi oleh Allah. Dan orang yang dikasihi oleh Allah pastinya akan diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan di dunia, keselamatan di akhirat, dan tidak ada yang lebih berharga untuk kita mendapatkan daripada Allah lebih daripada selamat, bahagia, senang di dunia dan juga di akhirat. Hanya kuncinya adalah meraih cinta daripada Allah. Gunakan 6 hal ini sebagai panduan dalam hidup kita demi meraih perhatian daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan orang-orang yang mendengar hal-hal yang baik dan berazam untuk melakukan kebaikan tersebut. Amin Allahumma amin. Daerah Membakut ini mudah-mudahan menjadi daerah yang diberkati oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang mentadbir, yang mengurus, yang berkhidmat, mudah-mudahan sentiasa diberi taufik oleh Allah untuk dapat menjalankan tugasnya dengan amanah, dengan baik, menjalankan tugasnya dengan ikhlas, ya arhamar rahimin. Majelis Agama Islam dan juga JKM yang hadir, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman dan juga bimbingan kepada mereka untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada agama Allah melalui kedudukan yang ditempatkan oleh Allah kepada mereka, dan mudah-mudahan digolongkan oleh Allah dalam golongan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ada yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada Datuk Dr. Muhammad Arifin sehat wal afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan juga ilmunya, akhlaknya, dan juga amal perbuatannya sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat kepada semua kaum muslimin khususnya dan umat manusia secara umumnya di negeri Sabah, di Malaysia secara umumnya, ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami hadir di tempat ini sama-sama kita berselawat kepada Nabi dalam acara mengakhiri bulan Rabiul Awal yang sudah lepas. Mudah-mudahan amalan yang kami lakukan di bulan Rabiul Awal ini menjadikan wasilah kepada kami untuk makin sayang kepada Baginda Rasulullah. Dijadikan amalan maulid ini menjadi amalan yang menghidupkan kecintaan kepada Baginda Rasulullah. Dijadikan kita punya semangat untuk menghayati sirah Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan mengenali kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Dengan sayang kepada Rasulullah, meniru dan meneladani Rasulullah. Dengan meneladani Rasulullah, diberikan istiqamah dalam uswatun hasanah tadi, ya arhamar rahimin. Sehingga keberkatan daripada uswatun hasanah itu dapat dilihat pada tutur kata kita, pada pandangan kita, pada perbuatan kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan juga daerah kita, ya arhamar rahimin. Sehingga wilayah ini ada termasuk daripada wilayah yang menghayati sirahnya Nabi Muhammad SAW.
sehingga jiran dengan jirannya berbaikan, suami dengan istrinya berbaikan, orang tua dengan anak-anaknya berbaikan, teman dengan temannya berbaikan. Dengan itulah akan menjadi keindahan wilayah tersebut untuk mendapatkan keberkatan daripada Engkau ya Rabbal Alamin. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau labatahana alaihim barakatun minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami turunkan keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Jadikanlah wilayah ini adalah wilayah yang diberkati olehmu ya Rabbal Alamin, daripada langit dan juga daripada bumi, dengan dijadikan mereka golongan orang-orang yang beriman, yang bertakwa ya arhamar rahimin. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkanlah keyakinan kami, tingkatkanlah semangat kami untuk istiqamah menjaga salat lima waktu. Anugerahkanlah kepada kami untuk menghayati makna salat sehingga dapat mencegah diri kami daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya Allah, siapakah di antara kami yang Kau beri panjang umur, yang pada akhirnya akan kami semua akan kembali kepada Engkau. Jadikanlah kami dapat melihat amal perbuatan kami selama hidup ini dapat mengembirakan dan menyejukkan hati kami di alam barzakh kami nanti ya arhamar rahimin. Sehingga salat kami Engkau terima, zikir kami Engkau terima, syukur kami Engkau terima, ikutnya kami dengan Nabi Engkau terima ya arhamar rahimin. Dan jadikan zikir kami menjadi sebab ketenangan kepada hati dan jiwa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berhadapan dengan banyak masalah dalam hidup ini. Masalah keuangan, masalah kekeluargaan, masalah fitnah, dan macam-macam lagi. Ya Allah, berikanlah kepada kami panduan untuk kami mampu berhadapan dengan semua itu. Tanpa bantuan-Mu kami tidak mampu. Tanpa bimbingan-Mu kami tidak mampu. Tanpa sentuhan dan kelembutan daripada-Mu kami akan gagal dan kalah berhadapan dengan segala situasi yang kami lalui, karena kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang tiada kekuatan, hanya melainkan Engkau bila memberikannya. La haula wala quwata illa billah. Wahai yang maha memiliki kekuatan, wahai yang maha memberi kekuatan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami dapat mampu berhadapan dengan segala dugaan yang kami lalui. Walaupun kami mengharap kepada Engkau supaya Engkau tidak menduga kepada kami dengan dugaan yang kami mampu dan kami yang tidak mampu. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha memberi ihsan, sikapilah kepada kami dengan keihsanan-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami orang yang menjaga salat, jadikanlah kami orang yang menjaga hak keharmonian rumah tangga. Ya Allah ya Rabbah ya Ghautsah, ya Allah, kami tarahkan kepada Engkau. Engkau yang suruh kami untuk meminta, Engkau suruh kami dalam Al-Qur'an ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku kabulkan. Kami tarahkan tangan kepada Engkau menunggu kabul daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Atas permintaan yang kami minta dan permintaan yang kami belum minta, berikanlah kepada kami karena Engkau Maha mengetahui ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat yang hadir di sini pun banyak permintaannya kepada Engkau ya Rabbal Alamin, dan Engkau Maha mengetahui permintaan mereka. Berikanlah kepada mereka permintaan mereka yang baik-baik. Bimbinglah mereka ya Rabbal Alamin. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Berikanlah ridha kepada mereka. Angkatlah segala kesusahan daripada mereka. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pemimpin yang diberikan amanah untuk menjalankan tugas yang berat tugasan itu, tapi akan menjadi ringan dengan bimbingan-Mu. Yang tanggung jawabnya adalah sangat besar, tak akan menjadi ringan dengan petunjuk-Mu ya Rabbal Alamin. Berikan bimbingan-Mu kepada mereka, berikan petunjuk-Mu kepada mereka untuk mereka dapat menjalankan tugas dengan tulus, ikhlas dan amanah, yang semuanya manfaatnya akan kembali kepada hamba-hamba-Mu di wilayah ini khususnya, dan di wilayah di mana semerata tempat secara umumnya ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dipohon kepada yang